akan membaca basmalah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang agama non muslim boleh berdoa sesuai dengan keyakinannya. Pembahasan malam ini adalah menyusun kurikulum inovatif sesuai dengan perkembangan IPTEK serta kebutuhan anak. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu pasti akan mempengaruhi perkembangan IPTEK pula. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka kita sebagai sumber daya manusia pun harus mengupdate diri kita atau mengupdate diri kita dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya gerakan Merdeka Belajar ini, itu ditindaklanjuti pula dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang ditujukan kepada Bapak Ibu Guru serta Kepala Sekolah. Nah, tema pembahasan kita malam ini itu luar biasa sekali, menarik sekali, yaitu bagaimana cara menyusun kurikulum inovatif sesuai dengan perkembangan IPTEK serta kebutuhan anak, yang akan disampaikan oleh Ibu Niken Kurnianingsih S.Pd. sebagai narasumber hari ini. Saya akan membacakan sekilas kurikulum IPTEK Ningsih S.Pd. Beliau mewakili provinsi Banten, kemudian sebagai instruktur mandiri, pelajar mandiri di WAG, pendidik PAUD di Indonesia, trainer dan narasumber beberapa komunitas pendidikan, sedang menempuh jenjang pendidikan magister di Universitas Pancasakti Bekasi. Semoga beliau diberikan kelancaran dan kesuksesan hingga selesai menempuh pendidikan. Kemudian juga sebagai edu teacher PAUD KB Mutiara Ceria Kota Bumi Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten. Wah, kebetulan ini satu daerah Bun sama saya juga di Kota Bumi ini Bun. Nah, untuk lebih lanjut lagi, maka kita persilahkan langsung kepada narasumber untuk membagikan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cynthia yang telah memperkenalkan saya kepada teman-teman semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Aldi selaku host pada saat ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Ali Yuniar, yaitu sebagai Ketua Koordinator Komet Banten, yang telah yang telah mendukung acara kegiatan ini sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Jadi terima kasih kepada kehadiran teman-teman semua yang hadir pada malam ini. Saya harapkan kita bisa berdisiplin sejak dini, yaitu pada saat membaca belajar ini kita sama-sama menutup suara, dan apabila ada suatu pertanyaan bisa dilakukan di chat, dan nanti akan dibacakan oleh Mbak Cynthia. Jadi apabila nanti kita akan mulai berdiskusi, silakan mengutarakannya melalui chat di dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai baca bismillah pada acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada kali ini materi tentang menyusun kurikulum inovasi. Sebetulnya sih judulnya itu di flyer kurikulum inovasi dalam dunia IPTEK ya. Tapi mungkin agar teman-teman lebih memahami lagi, di sini kita sama-sama berdiskusi ataupun saling sharing tentang menyusun kurikulum inovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK pada saat ini serta kebutuhan anak. Pada saat ini memang sedang gencar-gencar sekali tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Dan banyak juga yang japri beberapa teman kurikulum Merdeka itu seperti apa, yang namanya Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, dan kita bisa merdeka berinovasi seperti halnya yang telah dilakukan di daerah luar negeri, contohnya seperti di Finlandia, di Korea, Jepang, itu mereka sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bahkan di
di Finlandia sendiri itu sudah menggunakan revolusi industrinya sudah 5.0 ya. Kita masih mencapai 4.0. Mereka itu pun baru masuk ya tadi 4.0. Lagi gencar-gencar rame, sedangkan di luar negeri itu pengetahuan teknologi sudah mencapai 5.0 gitu. Jadi begitu buka internet cukup 1 detik udah langsung terbuka gitu. Sedangkan kita ikut Zoom aja ini masih banyak yang lola. Yang di luar negeri itu 5.0 1 detik udah langsung terbuka apapun yang kita inginkan atau sumber bahan ilmu yang kita cari. Nah, sebelum kita menyusun ke arah yang kurikulum, kita akan membacakan tentang kurikulum, bahwa kurikulum itu sebagai suatu rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek di kegiatan pendidikan. Jadi pastinya bahwa setiap kali kita membuat satu pembelajaran atau membuat satu lembaga di dalam suatu lembaga pendidikan, itu pasti ada yang namanya kurikulum. Yaitu rancangan nanti ke depannya kita menuju ke pembelajaran kepada anak-anak, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai kepada anak-anak siswa kita sendiri. Mengingat pentingnya peran kurikulum, maka dalam penyusunan kurikulum ini tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Landasan pengembangan kurikulum ini tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum, gitu, tapi oleh seluruh scaffolding ada di dalam sekolah tersebut, sehingga kurikulum itu disebut sebagai kurikulum ideal. Akan tetapi terutama dipahami dulu dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum, yaitu para pengawas pendidikan dan juga para guru serta pihak-pihak yang terkait dengan tugas pengelolaan dalam pendidikan sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum nanti kita gunakan sebagai bahan ajar kita sendiri secara efektif dan efisien. Nah, dalam sejarahnya ini, dalam sejarah kurikulum, sebelum kita menuju kurikulum merdeka, mungkin teman-teman di sini pernah ada yang ngalamin kan ya, kurikulum tahun 1947 yang disebut Leerplan. Sepertinya nggak ada Bu ya, sudah tertutup usia. Lalu selanjutnya kurikulum 1952, itu disebutnya kurikulum terurai. Lalu kurikulum 1964, selanjutnya itu ada kurikulum 1968. Jadi nggak sebetulnya juga kurikulum nggak tiap tahun dia. Itu semua tergantung di mana kebutuhan atau keadaan kondisi negara tersebut, sehingga kurikulum itu menjadi suatu berubah. Jadi pahamkan di sini Bu ya, bahwa kurikulum itu berubah karena suatu keadaan gitu. Bukan kurikulum kemauan pemerintah itu sendiri. Jadi keadaan yang membuat kurikulum jadi berubah. Nah, dari kurikulum 1968 menuju ke kurikulum 1975, lalu ke kurikulum 1984. Nah, ini juga ada cerita juga nih di kurikulum 1975 ke 84. Kurikulum 1984 itu adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi hampir sama seperti kita Bu ya, bahwa kurikulum merdeka itu adalah lanjutan dari kurikulum K13. Jadi zaman dulu juga pernah ada Bu kurikulum yang disempurnakan nih, seperti kurikulum 1975 lalu menuju pada CBSA, cara belajar siswa aktif. Ini saya pernah ngalamin waktu SD Bu ya, tentang kurikulum CBSA, yaitu ketika saya belajar itu hampir sama tuh seperti pembelajaran sentra. Jadi setiap sekolah, jadi di kelas itu, tadi mejanya itu dibentuk kotak-kotak gitu kan ya. Bentuk kotak-kotak menjadi CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Jadi belajarnya berkelompok-kelompok gitu kan. Seperti halnya sekarang tematik gitu. Itu kalau sekarang kan bangkunya tetap terpisah ya, seperti orang baris gitu kan. Padahal di tematik sendiri itu ada, di SD itu terutama, itu suka ada tuh pertanyaan. Diskusikan dengan temanmu gitu, diskusikan dengan temanmu, tapi kita duduknya berbaris gitu kan, tidak dengan sesuai keadaan yang dianjurkan dalam buku tersebut, sedangkan kita disuruh berdiskusi dengan teman. Nah, ini saya sudah menggunakan waktu itu di SD saya tahun 80-an gitu kan, dengan CBSA ini, yaitu bahwa bangkunya itu sudah dirubah-rubah, jadi setiap kelompok kita ada 6 orang duduk itu bangkunya disusun 6-6. Berhadapan-hadapan. Jadi benar-benar suatu diskusi dan kerjasama. Jadi kalau ada proyek pun juga ada suatu kerjasama dalam dengan teman-teman sekelas gitu.
Lalu setelah CBSA, kurikulum 1904 ataupun menuju kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini yaitu kurikulum KBK, ini sudah ada yang tahu ya, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu di mana kita saling melakukan sepertinya sama seperti hot order thinking, tapi zaman dulu masih disebutnya KBK gitu, kurikulum berbasis kompetensi. Terus selanjutnya adalah KTSP yang ibu-ibu juga mungkin sudah pernah tahu, dan mungkin di sini juga ada yang pernah membuat atau pernah mengalami yang dinamakan KTSP. Dan selanjutnya adalah kurikulum K13. Yang menggunakan dalam kurikulum K13 ini ada terjadi sesuatu keadaan di negara kita, ya kan, yang disebut dengan pandemi. Nah, ketika pandemi ini pada tahun 2020 kita menggunakan kurikulum darurat. Nah, itu juga ramai kan? Ibu-ibu pernah ngalamin kan ini, terutama guru-guru yang disebut dengan kurikulum darurat. Ini sudah ada yang menggunakannya, kurikulum darurat, yaitu pada kita asesmennya juga berubah, Bu ya. Asesmennya asesmen daring, ya kan? Terus RPP-nya RPP daring. Itu pada saat itu kita gunakan. Ini alhamdulillah juga kan menjadi suatu ilmu buat kita gitu kan. Jadi kita jadi mengetahui teknologi ketika pada saat kurikulum darurat. Yaitu teknologi itu benar-benar sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan pembelajaran daring. Nah, ini dia nih awal mula kenapa teknologi itu semakin berkembang. Mungkin ada manfaatnya juga ya dengan adanya COVID ini atau kurikulum darurat. Jadi benar-benar dimanfaatkan media sebagai bahan dasar pembelajaran kita gitu kan. Jadi kita jadi mengenal yang namanya Zoom, yang namanya meeting classroom gitu kan. Lalu juga kita bisa mengenal beberapa pembelajaran yang diolah melalui gadget gitu kan, secara online gitu. Ada yang sinkronus ataupun asinkronus. Nah, lalu setelah kurikulum darurat ini, kita menuju ke tahun 2022 yang seperti sekarang ini kan sudah ada mulai kurikulum prototipe, Bu ya. Kurikulum prototipe itu sebetulnya penyempurnaan antara kurikulum darurat dan kurikulum K13. Jadi di sini ibu-ibu diperbolehkan menggunakan secara online ataupun offline seperti itu. Paham kan ibu di sini kenapa adanya kurikulum prototipe pada saat ini? Gitu kan? Yaitu jadi ibu-ibu di sini diberikan kebebasan untuk menggunakan kurikulum antara kurikulum darurat boleh gitu kan. Jadi masih online juga diperbolehkan oleh pemerintah, lalu pakai kurikulum K13 juga boleh sebagai penyempurnaan. Nah, selanjutnya adalah menuju kepada pemulihan belajar pada tahun sekarang ini nih, yaitu kurikulum Merdeka gitu kan. Kurikulum Merdeka itu sebetulnya adalah lanjutan dari kurikulum K13. Tadi seperti yang tadi saya pernah katakan, yaitu pada tahun 75 itu adalah pada tahun 84 itu ketika saya masih SD itu kita menggunakan kurikulum 75 yang disempurnakan juga, yaitu CBSA. Nah, sekarang kurikulum K13 disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya Mbak Cynthia. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan ada pilihan, ya Pak Menteri memberikan pilihan kepada para pendidik, yaitu di mana kita masih boleh menggunakan kurikulum darurat, boleh menggunakan kurikulum K13, dan boleh menggunakan kurikulum yang terbaru. Nah, ini dari antara ketiga ini, itu kita menyebutnya dengan kurikulum inovasi gitu. Nah, inovasi di sini diberikan pilihan kepada para pendidik, pada ibu-ibu atau bapak semua ada di sini, yaitu kita boleh meneruskan kurikulum yang lama, disebut invention, ataupun kita bisa menggunakan kurikulum yang terbaru atau discovery. Jadi inovasi itu disebut dengan pembaharuan. Nah, pembaharuan ini ada dua macam. Itu pembaruan yang benar-benar baru sekali disebut invention, yaitu atau inovasi kan. Jadi ya ibu-ibu udahlah, saya tidak menggunakan kurikulum saya yang dahulu, tapi saya menggunakan kurikulum terbaru sekarang seperti itu. Atau boleh juga ibu menggunakan kurikulum yang lama yang telah ibu buat sesuai dengan visi misi tujuan sekolah, yang tidak bisa dirubah lagi. Jadi ibu udah
benar-benar paham nih bahwa visi saya seperti ini gitu kan, berkaitan dengan agama gitu kan, kita berlandaskan dengan kebudayaan yang ada di sekolah, tapi ingin sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kita menyebutnya discovery, yang artinya apa tuh, penemuan itu telah ada sebelumnya, tapi kita olah menjadi yang terbaru seperti itu. Jadi mengikuti keadaan pembelajaran zaman yang ada pada saat ini. Mohon yang bocor ditutup dulu ya, biar kita, biar teman-teman lancar mendengarkannya semua. Di sini saya katakan bahwa kurikulum itu sebagai perangkat atau rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis. Secara dinamis yaitu ibu bisa terus mengolah kurikulum gitu. Bisa tiap tahun berubah, bisa berapa tahun sekali berubah gitu kan. Berubah ini bukan berarti berubah sepenuhnya dalam satu perubahan, tapi bisa merubah seutuhnya atau memperbaiki yang sudah ada menjadi lebih baik sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Menurut Everett M. Rogers tahun 1983 menyebutkan inovasi itu adalah ide-ide atau hal-hal yang praktis gitu. Cara atau barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok atau masyarakat. Jadi hal yang baru tersebut dapat berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Jadi dengan adanya inovasi ini sebetulnya bukan untuk menambah masalah ya, Ibu, tapi memang untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kenapa adanya inovasi dalam kurikulum? Itu kita mencoba untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran pada saat ini. Kenapa? Karena memang kebutuhan zaman yang berbeda gitu kan. Keadaan anak yang berbeda, kondisi sifat anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang kan juga berbeda seperti itu kan. Ibuku juga mengalami semua kan, anak zaman dulu seperti ini, anak zaman sekarang seperti ini. Itu bukan berarti kita memaksakan gitu kan, anak yang dulu dengan pelajaran yang anak yang sekarang dengan pelajaran yang dulu gitu kan. Mungkin dulu itu kita lebih condong kepada diktator gitu kan. Guru-guru itu membawa penggaris gitu kan, yang nakal dipukul, terus yang tangannya masih panjang hari Senin masih ada seperti itu guru jam seperti dulu. Tapi juga anak-anak itu juga kebetulan lebih taat gitu terhadap orang tua kalau zaman dulu, jadi sama guru takut sekali seperti itu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak itu semuanya berpikiran kritis gitu kan, karena memang disesuaikan dengan keadaan anak dan kebutuhan anak pada zaman ini, sehingga perlu adanya inovasi. Jadi seperti itu. Kenapa kurikulum berubah? Karena memang kondisi dan kebutuhan anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu memang berbeda. Seperti itu. Nah, sementara itu, inovasi dalam teknologi juga perlu diperhatikan. Mengingat banyaknya teknologi yang kita sering gunakan, gitu kan, itu dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan untuk apa? Yaitu untuk memecahkan masalah-masalah pada kebutuhan anak yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Jadi inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Ini seperti halnya dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu diciptakan memang untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kondisi anak kita pada saat ini, kondisi pembelajaran gitu kan. Karena memang banyaknya gangguan-gangguan pembelajaran yang kita alami pada saat ini dikarenakan teknologi yang saling bersaing gitu kan. Jadi anak-anak lebih senang kepada gadget daripada belajar di kelas. Malah kadang ada anak yang tidak mau lepas gadget karena memang inovasi gadget itu semakin meningkat gitu kan. Terutama pada hal-hal yang ke arah negatif mungkin. Atau mungkin karena kita belum bisa mengolahnya gitu, sebagai pendidik belum bisa, ataupun sebagai orang tua belum bisa menemukan bagaimana sih cara mengolah teknologi menuju ke arah yang lebih banyak positifnya gitu daripada ke arah yang negatifnya. Itu perlu diingat ya kepada teman-teman semua, many komponen dalam kurikulum itu ada tujuan, yaitu tujuannya itu, ini komponen isi kurikulum ya. Ibu harap diingat bahwa komponen kurikulum itu tidak bisa dirubah karena memang ada tujuan atau visi misi
Yang kedua sesuai dengan isi atau kebutuhan. Jadi memang isi kurikulum kita yang bagus itu sesuai dengan kebutuhan anak gitu kan pada saat ini. Malah kadang-kadang kita tiap tahun itu sering ya mendapatkan murid-murid yang berbeda. Ngalamin nggak Bu, misalkan tahun ini murid kita semuanya pada nurut. Berikutnya punya dapat murid yang luar biasa semua ya. Kebetulan yang memiliki aktif tingkat tinggi itu aktif level tinggi seperti itu. Dan tahun berikutnya lagi kita mendapatkan murid juga mungkin yang anteng-anteng, yang enak, yang mudah diatur seperti itu. Jadi inilah dengan adanya komponen kurikulum itu tetap gitu ya, bahwa sesuai dengan visi misi dan nanti isi materi sesuai dengan kebutuhan anak kita pada saat ini gitu kan. Lalu ada proses pembelajaran kita sesuaikan dengan apa yang kita mampu. Nah di sini nih, jadi proses pembelajaran itu sesuai dengan pada kepala sekolah bisa melihat guru-guru saya ini mampu menggunakan model atau mode dan strategi yang mana nih gitu kan. Ada yang berdasarkan sentra, mungkin dia sanggup untuk melakukan sentra, silakan gitu kan. Dengan mode saintifik gitu, guru-guru mampu membuat satu menggunakan 5M dalam pembelajaran, silakan gitu kan. Menggunakan strategi yang masih tradisional gitu, bisa benda konvensional, silakan, asalkan pembelajaran tersebut sampai pada tujuan pendidikan. Lalu kita melakukan evaluasi gitu kan. Evaluasi dalam kurikulum yang kita buat itu selalu ada perubahan kepada anak. Perubahan itu adalah kita bisa memecahkan masalah pada anak menjadi lebih baik lagi. Misalkan dari awal masuk dia tidak bisa baca, kesininya setelah lulus dia bisa baca. Udah. Apa yang telah kita harapkan. Jadi seperti itulah kurikulum yang pada saat ini. Jadi baik kurikulum merdeka ataupun kurikulum zaman dahulu itu tetap Bu ya. Komponennya seperti ini gitu, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan kalau bisa tujuan pendidikan kita itu sesuai dengan hak konvensional, sesuai dengan konvensional hak anak seperti itu. Ya, selanjutnya bisa Bu Cynthia. Nah, ini landasan kurikulum. Kenapa pemerintah menggunakan landasan kurikulum tadi yang Pancasila gitu. Kenapa Bu, ada yang tahu enggak? Di sini sebagian juga tahu ya, sebab saya ada teacher. Kenapa kita harus menggunakan kurikulum Pancasila saat ini? Be, kok enggak makan? Be. Chat. Nah ya, sila ibu-ibu yang belum daftar silakan mendaftar. Itu sudah terdapat chat oleh Pak Aldi, silakan mendaftar bagi yang belum daftar. Ini yang pendaftaran. Kenapa kita harus menggunakan kurikulum apa profil pelajar Pancasila? Karena memang falsafah negara kita itu adalah negara Pancasila. Nah di sini ibu-ibu kan pernah dapat kan seperti ini ya materi tentang profil Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi memang dalam isi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Kebutuhan itu kan macam-macam Bu ya. Sesuai dengan kebudayaan yang ada juga gitu seperti itu. Profil Pancasila kan di sini ada 6. Bisa diperbesar enggak ya, Pak? Sebentar, Bu. Ini sesuai dengan falsafah Pancasila. Saya coba perbesar dulu ya nih yang profil pelajar Pancasilanya. Maklum mata saya udah minus plus jadi kurang bisa lihat ya. Mohon dimaklumi. Nah di sini profil Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin para pendidik sudah mengenal dalam 6 aspek perkembangan anak, yaitu masuk kepada 6. Paham kan ya Bu ya? Jadi kita masuk kepada 6 di sini. Lalu ada berkebinekaan global, yaitu nanti masuk pada jati diri,
yang berkaitan juga dengan lingkungan ataupun berkaitan juga dengan sosial emosional, karena sosial emosionalnya juga dikaitkan dengan lingkungan yang ada di rumah. Bagaimana keadaan lingkungan di rumah yang sering kita hadapi, bagaimana lingkungan anak di rumah ketika dia di sekolah bersikap berbeda dengan anak-anak yang lain. Lalu adanya mandiri, mandirian, lalu bernalar kritis, ini sama dengan kognitif ya, bernalar kritis seperti itu. Mandiri juga sama dengan sosem, lalu adanya bergotong royong, ini juga bergotong royong bisa masuk kemanapun gitu kan, bisa masuk ke nan, bisa masuk ke bahasa, gitu kan. Bisa masuk ke kognitif, dan juga fisik motorik. Lalu adanya kreatif, ini masuk kepada seni. Ini sebetulnya juga nggak jauh-jauh, semua dari kurikulum K13, kalau Ibu memahami tentang profil Pancasila. Jadi kenapa kita menggunakan profil Pancasila? Karena memang falsafah negara kita adalah Pancasila. Jadi oleh karena itu, setiap pendidik kalau bisa, kita sering-sering rajin dan membuka gitu tentang profil pelajar Pancasila yang memang tidak jauh dengan kurikulum K13 dan dengan aspek perkembangan yang telah kita punya. Lalu selanjutnya, landasan kurikulum kita itu adalah landasan berdasarkan lingkungan, yaitu masyarakat dan budaya. Jadi kurikulum dibuat dalam kurikulum merdeka ini dibebaskan yang merdeka nih, antara mengajar dan merdeka belajar serta merdeka berinovasi. Nah, kenapa pemerintah menyebutnya merdeka mengajar? Sebetulnya pemerintah sendiri memberikan kurikulum yang praktis kepada ibu-ibu semua. Jadi ketika ibu-ibu menggunakan kurikulum yang lama, lalu diperbaharui sesuai dengan masyarakat dan budaya yang ada, misalkan pada saat ini teman-teman semua membuat di daerah pesisir pantai gitu kan. Berarti kan muatan lokalnya itu kan berisi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan muatan lokal yang ada di daerah pesisir pantai gitu kan. Nggak mungkin dong kita membuat kurikulumnya berdasarkan di daerah pegunungan gitu kan, ataupun di daerah perkotaan, tapi kita berada di pegunungan seperti itu. Atau misalkan masyarakat Aceh gitu kan, dengan bahasa yang unik gitu kan, dengan agama yang unik, tapi kita kurikulumnya mencontek punya orang gitu, yang punya orang itu berada di daerah Sumatera, di daerah Papua gitu kan, atau mungkin daerah Bandung gitu, orang Aceh sering menggunakan kondisi latar belakang Bandung. Jadi tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan lingkungan atau masyarakat atau budaya yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu kurikulumnya. Pertama, berlandaskan falsafah Pancasila. Kedua, disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Ini disebut kurikulum merdeka. Jadi kalau memang ibu ingin bikin, saya ingin bikin yang seperti ini, atau ingin melanjutkan kurikulum yang ada, silahkan gitu. Karena memang saat ini kurikulum kita dibuat merdeka, itu merdeka mengajar gitu kan. Jadi bisa ibu bikin kurikulum, disesuaikan dengan lingkungan yang ada pada saat ini. Misalkan pada saat Agustusan, ibu tidak terfokus pada kurikulum, pada tema atau buku paket yang membahas tentang diriku sendiri atau tentang hamba Allah. Tapi disesuaikan dengan isu-isu yang ada sesuai dengan kalender. Gitu. Isu yang ada atau kejadian-kejadian yang ada pada saat ini kita, kejadian yang ada pada saat ini. Gitu. Misalkan Agustusan atau enggak Idul Adha gitu kan. Itu disesuaikan semuanya gitu kan, dengan masyarakat dan budaya pada saat itu. Atau misalkan ada budaya panen gitu kan, daerah tersebut. Itu disesuaikan, itu masuk ke profil jati diri. Kan? Bahwa pencapaian perkembangan itu kan ada tiga kan, tentang jati diri, literasi gitu kan. Dan satu lagi, berdasarkan moral dan agama, kalau nggak salah, tiga elemen pencapaian perkembangan. Nah, itu semua sebetulnya sama gitu, mempermudah guru-guru membuat asesmen gitu. Jadi asesmen nggak terfokus pada misalkan kita bikin 6, misalkan contohnya gini ya, sebentar. Maaf ada gangguan sebentar. Ini tadi jadi disinilah guru-guru dipermudah oleh pemerintah itu tidak dianjurkan sesuai dengan fisik motorik tidak dirinci secara jelas, tapi cukup dengan capaian perkembangan. Jadi capaian perkembangan ini sesuaikan dengan masyarakat dan budaya yang ada. Contohnya seperti ini Bu ya, misalkan kita
belajar pada pembelajaran agama gitu kan. Contohnya misalkan hafalan ayat Al-Qur'an. Di situ memang ada enamnya ya kan, ada berdasarkan moral dan budaya tadi ya, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Itu kan di situ dia menghafal tapi tidak melakukan praktek sholat. Berarti kan fisik motoriknya nggak perlu dipaksakan untuk ada gitu. Seperti itu. Dengan capaian perkembangan cukup kita tulis capaian perkembangan kita dalam menghafal tadi membacakan hadis-hadis atau surat-surat pendek itu apa aja gitu kan. Seperti itu. Jadi cukup tiga tadi yang tadi dianjurkan pemerintah. Jadi dengan adanya capaian perkembangan dalam asesmen tersebut tidak memaksakan guru-guru untuk yang enam itu harus ada gitu kan. Tapi cukup dengan capaian ibu ini capaiannya apa aja gitu kan. Misalkan dengan anak menghafal, anak jadi mengenal dengan penciptanya, anak menjadi mengenal nama-nama yang baik pada Tuhannya, anak jadi mempunyai jiwa rohani yang baik dengan menghafal gitu kan. Atau anak bisa menggunakan bahasanya dengan baik gitu, seperti itu. Jadi fokus kepada bahasa dan juga kepada kognitif. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu. Kita yang namanya capaian perkembangan dalam kurikulum tersebut gitu. Jadi tidak perlu ibu memaksakan tulisannya menulis aspek, tapi cukup dengan capaian perkembangannya ada. Jadi seperti itulah dengan tujuan pemerintah memberikan merdeka mengajar atau memberikan kemudahan ibu membuat satu asesmen dalam kurikulum seperti itu. Jadi ibu cukup capaian perkembangannya aja nanti yang disodorkan di catatan kurikulum. Nah selanjutnya itu kurikulum harus berlandaskan individu gitu kan, berlandaskan kebutuhan murid. Nah ini juga ada dalam konvensional hak anak bahwa tujuan atau pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 harus berdasarkan minat dan kebutuhan anak. Jadi tujuan pendidikan tidak akan tercapai jika tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Karena kebutuhan anak tiap kelas itu berbeda-beda. Kenapa kita harus memberikan penilaian berdasarkan proses, bukan berdasarkan hasil gitu kan. Seperti itu. Karena memang proses dalam menjalankan penilaian juga kadang-kadang anak-anak berbeda gitu. Ada anak yang senang mau tuh ketika ibu mengasih pelajaran misalkan gambar ya. Gambar 3 pensil ditambah 2 pensil juga menjadi sama dengan jumlahnya 5. Kan ada anak yang mau menulis yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi ada anak yang tidak mau gitu kan lakukan tes tertulis gitu. Mereka dia lebih senang praktek langsung gitu kan. Dia ambil pensil, dia hitung atau dia langsung menjawab seperti itu kebutuhan anak. Dan juga di sini kebutuhan anak juga ada juga yang mengalami gangguan pembelajaran ya kan. Ada anak yang sulit untuk membaca tapi dia bisa menjawab gitu kan. Ada juga anak yang dia lebih senang bakatnya itu condong kepada seni gitu kan. Jadi dia ketika dalam penilaian dia lebih senang lakukan dengan cara bernyanyi gitu. Dia lebih hafal. Mohon maaf, tadi suara saya mute. Anak-anak lagi pada main kasih ke dalam rumah. Kebetulan rumah juga sering pakai untuk base camp teman anak saya ngumpul. Jadi tadi kebetulan kondisinya tidak bisa stabil. Tadi selanjutnya Bu ya, setelah kita berlandaskan pada kebutuhan anak, minat anak, dan juga diharapkan gitu kepada para pendidik agar selain pada kebutuhan minat anak, yaitu anak juga dalam tujuan pendidikan anak bisa mengetahui antara hak dan kewajiban di dalam kelas, dan juga anak juga bisa merasakan rasanya senang dalam belajar yang kita biasa sebut well-being gitu, bahwa anak bersemangat atau melakukan merdeka belajar dengan well-being sehingga anak itu merasa senang untuk belajar. Jadi di sini anak tidak ada penekanan atau diskriminasi dalam belajar. Yang keempat adalah landasan dalam membuat kurikulum itu sesuai dengan teori psikologi. Jadi ibu-ibu bebas di sini nih dalam membuat
metode atau mode pembelajaran. Bisa dilakukan dengan SEN. Tadi yang telah saya sebutkan tadi, Bu ya. Diberikan kebebasan. Jadi Ibu juga bisa mengambil teori psikologi pendidikan siapapun juga gitu. Di sini kan kita telah ada ya bahwa falsafah pendidikan kita itu Bapak Kiai Hajar Dewantara. Ibu-ibu bisa mengambil falsafah psikologi pendidikan dari sana gitu kan. Bahwa teori-teori beliau juga sangat ampuh sekali dan sangat bijak sekali dalam mengambil keputusan-keputusan di pendidikan. Ataupun teori dari luar negeri seperti hanya teori Froebel, itu sebagai bapak pendiri TK itu kan zaman dahulu itu atau tuh teori Jean Piase ataupun teori Behavior terserah kepada guru-guru di sini diberikan kebebasan untuk teori dalam pendidikan. Jadi diharapkan kepada para pendidik banyak-banyak membaca tentang teori psikologi itu sangat bermanfaat sekali bagaimana kondisi atau kebutuhan anak disesuaikan dengan mode pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat ini di sekolah, di lembaga masing-masing. Karena banyak teori-teori yang disediakan oleh apa buku-buku bacaan gitu ya, teori-teori yang bisa Ibu gunakan. Nah, sekarang ini yang sedang tenar ataupun sedang sering digunakan itu yang sering sekali yang tidak asing terdengar itu adalah teori Montessori. Itu banyak sekali digaungkan di mana-mana tentang teori Montessori. Nah, Ibu-ibu mungkin atau Bapak-bapak bisa melihat secara langsung Montessori itu apa, karena sekarang sudah canggih ya, bahwa kita tuh bisa melihat apapun yang kita inginkan dalam media sosial dari internet tersebut. Nah, selanjutnya Mbak Cynthia. Nah, ini inovasi pengembangan kurikulum. Itu yang tadi telah saya jelaskan juga ya, bahwa inovasi itu berkembang sesuai dengan zaman. Itu zaman tentang kurang banget kan tentang inovasi kurikulum kita gunakan. Kurikulum yang kita gunakan pada saat tahun 1975 ini adalah CBSA. Dan Ibu juga mungkin pernah mengenal ya. Inovasi kurikulum itu tentang PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini juga pernah dibahas di Undang-Undang nomor 20, itu tentang pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sebelum adanya kurikulum merdeka, ini kita sering banget menggunakan PAIKEM. Mungkin kalau sekarang terlebih tenarnya itu adalah pembelajaran well-being. Itu pembelajaran di mana-mana murid-murid selalu belajar dengan cara gembira dan menyenangkan. Lalu setelah PAIKEM kita mengenal namanya PJJ gitu kan. PJJ yaitu dalam jaringan dan juga adanya pembelajaran homeschooling. Homeschooling itu bukan berarti belajar di rumah Bu ya, tapi bagaimana sekolah jadikan sebagai pusat pendidikan seperti itu. Mungkin Ibu bisa bisa menelaah lagi tentang homeschooling ataupun juga pembelajaran PJJ. Di sini pembelajaran ini menggunakan inovasi tentang sinkronus dan asinkronus. Apa yang disebut sinkronus? Sinkronus adalah pembelajaran. Jadi sinkronus itu contohnya seperti pembelajaran tatap muka secara online gitu kan. Nah, secara langsung misalkan melalui Zoom seperti ini kan secara langsung nih, online tapi secara langsung itu disebutnya sinkronus. Paham kan Bu ya? Atau Google Meet ataupun kita melakukan video call WA gitu. Itu disebutnya sinkronus. Kita tetap online, tetap kondisi dalam jaringan, tapi bertemu secara langsung gitu. Itu disebutnya asinkronus. Dan apabila ibu misalkan sibuk gitu kan, pada saat tertentu mempunyai jam-jam yang mempunyai berbeda, misalkan kayak saya di sini di Tangerang itu kan ya sekarang sudah memasuki jam 8 gitu. Tapi kalau di Papua kan sudah jam 9 atau mungkin di luar negeri sudah memasuki pagi gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan asinkronus ya. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti YouTube gitu kan atau Instagram gitu kan. Jadi ibu-ibu atau teman-teman gitu kan, teman-teman atau anak-anak, kita sekarang belajarnya melalui Instagram ya, link-nya ini gitu kan. Kita sekarang belajarnya melalui YouTube ya, gini itu karena apa? Karena mungkin di waktu ya kita yang berbeda atau kesibukan yang kita punyai, sehingga kita melakukannya melalui di asinkronus, yaitu tetap tatap muka atau dalam jaringan, tapi tidak bertemu secara langsung, gitu kan, seperti itu. Atau seperti halnya ketika pada saat ini saya sedang sibuk, gitu kan,
teman-teman silakan ya simak ya YouTube dengan link sekian, itu sebutnya asinkronus. Seperti juga di pelajaran homeschool, misalkan anak-anak gitu kan. Sekarang kita belajar melalui asinkronus, silakan buka YouTube sekian, misalkan ingin belajar tentang coding atau belajar tentang apa tuh namanya membuat kartu huruf atau tentang bercerita gitu, bercerita mungkin ya, ibu punya idola siapa gitu kan di YouTube, nah ibu kan YouTube ini jam sekian gitu kan, seperti itu sama dengan asinkronus. Lalu ada pelajaran e-learning. Nah ini juga sering kita dengar ya e-learning gitu kan, tentang contextual learning, yaitu pembelajaran secara nyata. Artinya di sini tidak menggunakan lagi pembelajaran seperti buku paket gitu kan, ataupun dengan majalah, tapi langsung belajar secara nyata gitu, secara langsung nih seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi benar-benar jari tangan gitu kan, berhitung berapa-berapa gitu kan. Ataupun dengan Lego yang pernah mengisi tentang bagaimana Lego kognitif, bagaimana batu bahasa. Jadi secara langsung gitu kan, pembelajaran contextual learning. Secara nyata, maksudnya bukan langsung, secara nyata. Jadi benar-benar dia tuh berhitung tidak menggunakan lagi tulisan-tulisan atau pensil, tapi langsung gitu kan, batu kita hitung, kita bisa menulis di batu atau melukis di batu angka-angka tersebut, seperti itu. Lalu adanya PBL. PBL ini ada dua nih yang sekarang lagi tenar ya. Ada proyek based learning, ada problem based learning. Kalau proyek based learning, kita belajar melalui proyek-proyek atau disebut dengan scientific. Kalau problem based learning seperti sekarang ini nih, bagaimana kita kreativitas memecahkan suatu masalah-masalah gitu. Masalah itu ada berdasarkan isu-isu yang ada pada saat ini gitu, atau disesuaikan dengan kebutuhan anak pada saat ini. Seperti itu ada juga pembelajaran inquiry learning, ada juga discovery learning. Nah, silakan nanti teman-teman semua buka beberapa pembelajaran yang tadi kita bahas di sini di internet. Apa yang maksudnya inquiry dengan PBL, dengan CTL, discovery, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita menuju pada pengembangan inovasi, yaitu pelajaran HOTS. HOTS ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, di mana kita menggunakan 5M, menalar, menanyai, mengamati, mengkomunikasikan, seperti itu. Nah selanjutnya adalah terakhir ini adalah yang kita bahas adalah tentang kurikulum merdeka. Dari telah saya sebutkan, di sini kita bisa merdeka mengajar kepada anak, kepada guru disebutnya merdeka mengajar. Merdeka mengajar itu bukan berarti kita mengajar semau kita, Bu ya. Tetap kita punya kurikulum gitu, seperti itu. Nah, jadi merdeka mengajar bukan berarti saya hari ini mau ngajar, saya besok nggak mau ngajar gitu kan. Bahwa kita nyolong-nyolong waktu gitu kan, seperti itu. Waktunya kita mengajar, kita malah ibarat kata malah bermain di luar gitu, seperti itu. Bukan berarti seperti itu, Bu ya. Mereka mengajar ini, yang dimaksud mereka mengajar itu di mana tetap disesuaikan tadi yang saya ceritakan dengan kurikulum yang ada. Jadi misalkan hari ini kita, tadi kan ibu biasa di sekolah membuat kalau bulan Agustus itu temanya, tadi kan misalkan temanya diriku sendiri atau MPLS. Tapi ibu melihat isu sekarang nih sudah ada Agustusan, sudah ada Idul Adha. Kita bisa menggunakan RPP yang ada pada saat ini gitu. Jadi tidak harus RPP yang ditentukan oleh tema-tema yang dulu kita buat. Jadi bisa dikolaborasikan, itu sebetulnya merdeka mengajar, seperti itu. Misalkan juga ibu, misalkan lebih anak-anak sekarang nih lebih senang pada proyek-proyek nih. Anak-anak sekarang susah kalau diajarin dengan teori, dengan metode ceramah gitu kan, juga jarak mereka jarang mau dengar. Ibu menggunakan proyek gitu kan, atau proyek based learning. Itu disebut dengan merdeka mengajar, di mana guru-guru merasa oh ini yang sedang dibutuhkan murid. Nah, dia menggunakan kurikulum seperti itu. Nah, kalau merdeka belajar adalah diberikan kepada anak-anak, diberikan pilihan untuk belajar gitu kan, yang tadi saya katakan. Misalkan dia hari ini tidak mau menulis, lebih senang belajar kepada proyek, silakan, atau mereka ingin pada CTL tadi dengan dia tidak mau menggunakan buku paket tapi lebih senang menyusun batu-batu atau menyusun gelas-gelas atau alat peralatan, atau dalam pembelajaran sentra hari ini saya tidak mau ke sentra bermain peran, saya lebih hari ini lebih senang belajar ke bermain sentra pembangunan. Jadi seperti itu, merdeka belajar itu diberikan kepada muridnya, sedangkan merdeka mengajar diberikan kebebasan kepada
gurunya gitu. Jadi bukan berarti merdeka belajar pada saat dia belajar tema tanaman, bu saya nggak mau belajar tanaman, saya maunya belajar tentang apa tuh namanya? Misalkan dia di luar dari tema, saya ingin belajar tentang pahlawan, bukan seperti itu, bukan gitu ya. Mereka belajar ini dia tetap dalam kondisi ibu memberikan suatu pembelajaran atau misalkan ibu membelajarkan pada saat ini misalkan bukan tema ya, misalkan tema gitu, misalkan tema tadi kan kita di PAUD itu ada 4 tema kan ya, tema jati diri, imajinasi, sayangi bumi, satu lagi apa ya, ada 4 tema itu. Nah itu bisa dikaitkan dengan tema-tema yang ibu punya gitu kan. Misalkan sayangi, pada saat di kurikulum Merdeka ada tema sayangi bumi, itu kan bisa masuk pada kesehatan ya, masuk pada kesehatan atau kebutuhan gitu kan, atau berkaitan dengan tanaman dan juga binatang karena itu berkaitan dengan bumi gitu. Nah kalau imajinasi itu bisa masuk ke tema, dimasukkan ke tema yang lain, kolaborasi itu namanya merdeka merdeka kolaborasi gitu. Jadi bisa ibu kolaborasikan dengan tema-tema yang sudah ada, maksudnya seperti itu. Misalnya kita sudah ada nih yang 8 tema itu, misalkan tema rekreasi, nah gitu kan. Nah itu bisa masuk ke kurikulum Merdeka Belajar di tema imajinasiku gitu kan, dimasukin ke dalam ke dalamnya. Jadi artinya kita tadi membuat discovery gitu kan. Jadi apa yang sudah ada kita rubah, diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Lalu tema apa lagi tadi ya? Imajinasi, sayangi bumi, pahlawan tuh kalau nggak salah ya. Itu saya lupa lagi kebetulan. Nah seperti itu gitu ya. Jadi yang dinamakan berkolaborasi, ibu silakan gitu kan, memasukkan tema-tema yang sudah ada menjadi diperkecil, menjadi dipersebut menjadi 4 tema gitu. Lalu setelah itu kita buat apa namanya webbing gitu kan seperti itu. Webbing itu sebetulnya hampir sama ya dengan capaian perkembangan tema-tema sudah ada. Misalkan seperti ini, hari ini tema binatang dalam 4 bulan ini kita ingin ada binatang ternak, ada binatang apa ya melata gitu kan, ada binatang menyusui, binatang berkaki 4. Nah itu juga, sama juga dengan masuk ke dalam tema sayangi bumi. Nah, itu bisa ibu masukkan ke bulan-bulan sesuai dengan isu-isu yang ada. Misalkan saya ingin tema ini sudah hanya binatang itu ada di tema sayangi bumi di apa tuh namanya di bulan September gitu, di kedua itu dipersilakan, itu disebut merdeka mengajar dan merdeka berinovasi atau berkolaborasi gitu kan, dikolaborasikan gitu dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Jadi seperti itu yang disebut merdeka. Jadi silakan ibu buat sesuai dengan isu-isu yang ada gitu kan, seperti itu. Next, selanjutnya Bu Sintia. Nah ini, setelah kita berinovasi, lalu bagaimanakah cara kita menggunakan teknologi yang ada pada saat ini? Nah teknologi yang ada pada saat ini di beberapa webinar-webinar ini sering ada Bu ya, mungkin Ibu sering lihat gitu kan, teknologi yang sering ditawarkan beberapa para narasumber, kita bisa menggunakan teknologi yang tepat guna gitu. Nah, di sini perlu diingat gitu bahwa teknologi yang terbaik itu bukan teknologi yang tercanggih gitu kan. Misalkan kita di daerah pegunungan, itu kan pegunungan udah kondisi sinyalnya agak susah seperti itu kan. Tapi kalau mainkan kita bisa menggunakan teknologi yang ada di daerah kita sendiri dengan teknologi yang tepat guna gitu. Yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sesuai dengan konteks atau pendidikan daerah masing-masing. Bagaimana kita bisa kreatif memecahkan suatu masalah gitu, dan dapat mempertimbangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dirancang untuk membantu peserta didik belajar dengan lebih efektif dan bermakna. Beberapa teknologi pendidikan yang ada di Indonesia ini, pertama-tama adalah teknologi SAMR atau disebut SAM. SAMR ini terdiri dari Substitution, Augmentation, Modification, atau Redefinition. Mungkin dalam bahasa Indonesia-nya seperti hanya 5S, ya, tadi yang scientific,
gimana ibu-ibu bisa memperbaiki, misalkan dari summer ini, contohnya sebentar. SAMR atau summer ini berasal dari seorang peneliti yang bernama R. Robert R. Quintendero, yaitu di mana tantangan-tantangan pada zaman saat ini kita berdasarkan resiliensi gitu. Ibu-ibu paham kan resiliensi? Di mana resiliensi itu adalah di mana kita bisa bertahan dan berkembang lebih baik dengan kondisi yang sudah sangat parah seperti itu, tapi kita tetap bisa bertahan menciptakan suatu inovasi-inovasi gitu kan. Contohnya kemarin ada suatu gambar kan, misalkan pepaya yang tumbuh di antara bebatuan, tapi dia bisa berbuah gitu kan. Atau misalkan tanah yang kering ini seperti gurun pasir bisa ada tanaman namanya kaktus gitu kan, dan dia mengeluarkan bunga dan juga menghasilkan suatu air. Nah, itu disebut resiliensi. Di mana kita bisa bertahan membuat suatu inovasi yang baru dengan kondisi kita yang sudah gimana sih, seperti halnya kita disebut ketinggalan zaman lah, daerah terbelakang lah, segala macam seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan SAMR gitu kan. Lalu selanjutnya adalah scamper gitu. Scamper ini juga pernah sering dibawakan oleh beberapa narasumber gitu ya. Scamper itu ini hampir sama juga dengan SAMR gitu kan. Dimana kita melihat dulu kan barang yang sudah ada gitu. Kita teliti apakah ini masih bisa diperbaiki lagi, apakah barang tersebut sudah bisa dimodifikasi. Misalkan gini, ibu menemukan suatu di kelas. Oh, saya hanya cuman ada botol-botol bekas seperti itu. Nah, botol ini bisa kita gunakan apa nih di untuk pembelajaran gitu kan. Bisa kita modifikasi botol bekas itu jadi pot bunga, bisa jadi seperti kotak pensil seperti kan. Bisa tutup botolnya kita bisa jadikan untuk kegiatan melukis, berhitung, meroncek gitu kan, seperti itu. Dan juga botolnya kita bisa gunakan untuk menganyam. Jadi seperti itu Bu istilahnya dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan. Jadi kita bisa mengolah semuanya dari apa yang kita punya sehingga menjadi satu inovasi dalam pembelajaran. Seperti halnya guru-guru yang sekarang ini udah sering banget guru-guru disebut sebagai tukang pulung. Itu mereka mengkondisikan bahan-bahan bekas menjadi bahan-bahan berinovasi. Ini hampir sama dengan SMR atau scamper gitu kan. Atau misalkan kita hanya punya yang bisa kita punya gadget nih. Kita kan susah banget ya, contohnya juga seperti saya ya, seperti udah umur, tapi susah banget seperti Pak Aldi gitu kan, menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Tapi saya berusaha gitu ya, gimana supaya walaupun udah tua, tapi tetap berinovasi gitu. Akhirnya kita memanfaatkan YouTube dengan sebaik-baiknya gitu kan. Udah kalah canggih juga kan Pak Aldi ya, kita YouTube ini dengan YouTube, kita buka-buka YouTube-nya gitu kan. Kita cari berbagai macam inovasi-inovasi. Jadi sebetulnya dengan apa yang kita mampu gitu kan, seperti saya gitu kan, saya hanya bisa buka YouTube gitu kan. Kalau dalam membuat video saya hanya bisa menggunakan KineMaster, saya kurang ahli, walaupun saya sudah bisa menggunakan KineMaster, saya gunakan apa yang semampu saya gitu kan, video-video saya masukkan ke situ seperti itu. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Jadi apa yang kita mampu kita upayakan sebaik mungkin gitu kan. Mungkin bisa dengan YouTube kita cari beberapa informasi-informasi yang ada, kita gunakan Google juga yang disebut dengan bah Google, kita cari inovasi. Jadi ibu cukup aja tinggal buka inovasi apa yang harus saya lakukan, pengetahuan apa yang harus saya gunakan nanti gitu, ilmu dalam pembelajaran mereka belajar. Jadi intinya gini Bu, kita jangan bosan-bosan yang namanya belajar dan membaca seperti itu. Tapi yang sering ibu lakukan, kenapa ibu nggak bosan dalam bertanya itu yang saya bingung ya. Kok nggak ada bosan-bosannya bertanya? Tapi kenapa ibu bosan yang namanya membaca dan melihat? Karena sering banget ya di grup WA, sudah saya kasih materi,
nanya lagi, nanya kok nggak ada bosen-bosennya ya bertanya, tapi kenapa ibu kok bosen dalam membaca gitu, dalam bertanya pada Mbah Google, bertanya pada YouTube, itu apa yang ibu butuhkan itu semuanya sebetulnya sudah ada gitu. Itu disebutkan memanfaatkan teknologi dengan apa yang kita mampu gitu. Beda halnya dengan Mbak Cynthia, dengan Pak Rijal, dengan Pak Aldi, ini yang udah hebat-hebat senior itu, mereka udah canggih ibu memanfaatkan teknologi, nggak seperti narasumbernya nih. Jadi manfaatnya teknologi yang ada disebut resiliensi lah, berupaya ya Pak Ali ya, walaupun di apa namanya di tanah tandus bisa menghasilkan pohon kaktus, walaupun berduri tapi bermanfaat ya di padang pasir ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya teknologi yang sering kita lihat nih, ini udah nggak asing lagi bu ya, yang disebut STEAM. Nah ini STEAM ini banyak dikombinasikan oleh beberapa para pendidik-pendidiknya, udah beberapa pendidik kita juga, jadi intinya yaitu STEAM dan literasi gitu. Tapi mereka mengkolaborasikan itu ya. STEAM ini menjadi pembelajaran melesat. Teman saya sudah buat bukunya. Mungkin apabila ibu-ibu ingin membeli bukunya sudah ada itu pembelajaran menggunakan metode melesat gitu kan. Ini hampir sama juga dengan STEAM Law atau Masterly. Intinya adalah dari STEAM. Nah, ibu-ibu tahu kan STEAM? Jangan sampai nggak tahu lagi ya STEAM. Udah sering nanya STEAM dan literasi, ini udah ngelotok banget bu ya. STEAM dan literasi apa bu? STEAM bu. Mudah-mudahan ibu-ibu sini pada pinter-pinter semua nih. Sain apa STEAM? S-nya apa bu? Scientific ya. Tuh. Sain. Terus teknologi, iya terus engineering, nah scientific, teknologi, art, dan literasi. Biasa sekarang ini emang lagi gencar-gencar namanya literasi. Nah, literasi ini juga tadi bisa dilakukan dengan PBL atau contextual learning, yang saya bilang. Jadi ada anak-anak yang mengalami gangguan belajar, susah melihat huruf-huruf. Itu kita menggunakan contextual learning gitu tadi saya bilang tadi secara nyata. Saya punya murid seperti itu Bu ya. Ketika dia disuruh belajar baca lupa lagi. Akhirnya setiap kali saya dia ngajar baca saya suruh ke tempat yang terbuka gitu. Ini namanya apa? Dia, pohon hurufnya apa aja. Dia bisa tuh Bu nyebutin P O H O N, tapi ketika dia disuruh baca agak kesulitan lagi. Tapi ketika kita bacanya di luar ruangan gitu kan dia bisa paham gitu. Oh, pohon itu dari huruf P, O, P, Po, gitu kan. Ho, dan matikan N, seperti itu. Ketika dia melihat secara langsung. Dan ini ada beberapa anak, saya juga ngalamin, ini anak saya sendiri, itu agak kesulitan dengan membaca huruf hijaiyah, gitu. Kaligrafi yang berbeda, termasuk saya juga, Bu. Saya juga termasuk sulit apabila menemukan cetakan Al-Quran berbeda, itu agak sulit gitu, membaca kaligrafi huruf hijaiyah. Jadi, karena saya sudah dengan bacaan yang di HP itu kaligrafinya itu mudah saya baca, jadi bacaan saya juga lancar. Jadi apabila saya menemukan buku lagi yang lain itu agak sulit seperti itu. Itu juga saya ngalami sendiri ya, gangguan dalam membaca atau belajar ketika kita mengenal huruf-huruf seperti huruf hijaiyah ataupun abjad itu agak kesulitan. Nah, tadi dengan contextual learning baru kita bisa menggunakan hurufnya gitu. Jadi lebih cepat atau mempermudah anak-anak dalam tujuan pendidikan seperti itu. Nah, sekarang kita pada titik terakhir, Mbak Cynthia, selanjutnya Mbak Cynthia. Nah, kita lihat nih implementasinya seperti apa Ibu-ibu ya. Seperti apa sih sebetulnya implementasi dalam menggunakan teknologi gitu kan? Nih. Kalau di Komet Bu ya, itu kita tuh udah sering sekali melakukan teknologi pendidikan gitu. Bagaimana kita berinovasi dalam pendidikan tersebut. Jadi kenapa ada teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu yaitu untuk mengatasi masalah-masalah. Seperti apa sih Bu ya teknologi pendidikan itu gitu kan. Ini kebetulan ya gambar mungkin teman-teman kurang bisa lihat ya. Di sini ada tali pas, ada balu don, balu bali, apa? Bali dong,
ada kartu ajaib, ada yang namanya jam siduku gitu. Jadi mereka inovatif sekali nih memberikan nama-nama pada media belajarannya gitu kan. Mungkin yang sering Ibu lihat, Ibu sering dengar ya, itu kantong ajaib. Nah, itu mungkin sering dengar ya disebut kantong ajaib. Ada lagi nih sapuling gitu kan. Ada lagi albio al susah namanya. Ini biasanya untuk ternyata untuk pelajaran bahasa Arab ya. Albio al mufrodat gitu. Seperti itu. Nah, ini udah sering dilakukan di Komet sebetulnya Bu ya. Bagaimana kita berkolaborasi, berinovasi dengan teknologi dalam pendidikan. Jadi di mana anak-anak mengalami kesulitan belajar, kita menggunakan kurikulum merdeka, guru-guru merdeka untuk memberikan suatu pembelajaran kepada anak-anak, kita gunakan teknologi yang seperti ini. Selanjutnya Mbak Cynthia. Nah, ini salah satunya Bu ya. Kita menyebutnya dengan sebutan arisan bilangan. Duh, maaf banget ya, saya nggak bisa memperbesar ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin teman-teman yang kurang jelas, nanti mungkin kalau nanti dapat PPT-nya, bisa Bu ya, insya Allah diberikan PPT-nya dari Ibu, mungkin bisa melihat secara jelas, secara rinci Bu ya, di arisan bilangan ini. Nah, pada media pembelajaran arisan bilangan ini dari kita berteknologi gitu kan, berupa berinovasi anak-anak dalam mengenal bilangan, terutama pada anak usia 3-4 tahun. Juga ada juga anak SD Bu, jadi anak SD ini dia tuh tidak dari TK gitu, tapi langsung ke SD. Itu kan memang agak sulit sekali gitu kan bagi seorang guru untuk memberikan penanganan tersebut. Bagaimana dia bisa setara dengan teman-teman yang dari TK yang sudah bisa mengenal bilangan. Ini kita bikinlah satu media atau teknologi dalam pembelajaran. Ini seperti ini Bu, yang dimaksud teknologi pembelajaran. Mungkin Ibu-Ibu udah sebelumnya udah tahu ya yang disebut dengan APE, tapi bingung IPTEK itu apa ya? Ternyata IPTEK itu dari bunyikan APE. Ini dia teknologi dalam pendidikan Bu yang dimaksud dengan teknologi. Gimana kita bisa memecahkan suatu masalah pada saat anak-anak membutuhkan apa yang membutuhkan kekurangan mereka gitu. Di kelas misalkan dalam penelitian dalam PTK, mungkin Ibu yang kuliah tahu yang namanya PTK ya. Udah sering gitu kan. PTK itu penelitian tindakan kelas di mana anak-anak mengalami kekurangan gitu secara besar, maka kita membuat suatu inovasi yang disebut dengan APE gitu kan. Misalkan kita meningkatkan bahasa dengan kartu bahasa gitu kan. Lalu kita meningkatkan bilangan dengan pohon bilangan atau dengan kantong ajaib. Nah, ini di Komet ini sebetulnya udah ada Bu ya. Tahun berapa ini? Pak Aep yang tahu ini. Tahun berapa ini? Atau Taihan atau Bu Yuni ini tahun ini saya ambil dari, saya nggak ada tahunnya kebetulannya, saya ambil dari apa tuh namanya, kata gudang berkas-berkasnya gudang di Komet itu. Ini ada arisan bilangan, di sini ada indikator. Nah, indikator ini hampir sama banyak capaian pembelajaran bahwa siswa mampu menuliskan barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Jadi dia seperti literasi numerasi ya. Ini penunjuk pada literasi numerasi yaitu menyusun pola gitu kan. Pola misalkan angka 1 polanya seperti apa, angka 2 polanya seperti apa. Nah, ini sudah ada sebelumnya di Komet Bu. Ini disebut dengan capaian perkembangan. Bukan tidak ada KD-KD-nya kan di sini. Ya, di ini di capaian di indikatornya. Jadi cukup dengan capaian perkembangan. Ini sebetulnya mudah kan, Ibu ya? Paham kan Ibu sebut mereka belajar? Di sini yang saya maksud capaian perkembangannya itu tercapai bahwa siswa, ini hampir sama dengan indikator, siswa mampu menuliskan barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Alatnya apa aja Bu? Gitu kan? Alat dan bahan. Dari kaleng plastik bekas tuh kaleng nih, timbang kaleng. Ibu lihat kan tuh yang bentuknya bulat warna biru, di dalamnya diisi gulungan-gulungan kertas. Kan seneng Bu ya, kayak Ibu-Ibu arisan juga senengnya kalau lagi dapat. Begitu kotak arisan langsung ngumpul. Ini anak-anak juga senang Bu kalau disuruh ngumpul ini. Kita dapat misalkan kelompok ini ya, nanti di apa tuh dapat nomor berapa gitu kan. Nah, itu ada kaleng sederhana kan Bu ya, sebetulnya teknologi yang kita gunakan di
dalam kelas tersebut mengenal cuma arisan bilangan gitu, sama kayak emak-emak gitu kan, mengenal arisan seperti itu. Tahap pertama, buatlah potongan kertas kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi ya, sama itu yang pertama mungkin tulis angka-angka di dalamnya gitu kan, menentukan jadi, pola bilangan. Jadi tunanetra, tentu kita pola ataupun puzzle yang kita buat ini adalah pola yang disesuaikan dengan anak tersebut. Contoh, misalkan pola kata-kata yang sudah ditulis menggunakan huruf Braille. Jadi itu bisa langsung dipakai oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus tunanetra tadi. Atau misalkan anak-anak berkebutuhan lainnya. Jadi kalau pada saat pengalaman kami pada saat itu, ini lebih tepatnya itu karena kami guru olahraga, jadi kami itu ingin mengetahui tingkat kebugaran jasmani dari anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi program latihan yang kami buat ini menggunakan puzzle. Ini lebih tepatnya, Pak. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, puzzle ini ada di, misalkan contohnya di sebelah utara dan sebelah selatan seperti tadi, Pak. Tetapi anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kekurangan anggota tubuh, Pak. Jadi mereka menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan tongkat. Nah, anak-anak yang seperti ini yang pernah saya coba menggunakan puzzle seperti yang saya contohkan di awal tadi. Tapi kalau misalkan anak-anak berkebutuhan khusus seperti misalkan tunanetra, tuna rungu, ini belum pernah saya coba gitu, Pak ya. Tapi mungkin ke depannya melalui pertanyaan ini justru saya memiliki semangat tertarik ini. Saya mau mencoba bagaimana ini. Kebetulan saya juga mengikuti diklat GPK. Jadi nanti bisa waktu praktik baiknya bersama teman-teman dari GPK ini kita mencoba bagaimana. Saya bingung tadi siapa ya? Kok tiba-tiba ada, apakah ada partisipannya ingin apa tuh namanya, punya pengalaman khusus? Saya tadi bingung ini apakah dia bicara untuk melanjutkan ini atau bukan gitu. Ternyata mungkin sama ya. Tapi alhamdulillah juga tadi ada masukan juga tentang anak disabilitas menggunakan media pembelajaran. Nah, mungkin ibu juga bisa menggunakan juga ya, kalau untuk anak disabilitas, jadi gulungan kertasnya bisa menggunakan huruf Braille, ini cukup ditusuk pakai benang itu kan, angka-angkanya. Berkaitan juga kebetulan, Bu, ya. Mungkin alhamdulillah ada iklan yang bermanfaat juga. Alhamdulillah, mungkin anggapnya kita iklan yang bermanfaat dia barusan. Seperti tadi, saya pikir tadi ada partisipasan yang ingin memberikan ini juga, gitu. Nah, tadi setelah itu ya, setelah kita gulung-gulung, lalu kita buat kelompok, gitu kan, menjadi 4 kelompok, gitu, masing-masing memiliki 5 anggota, gitu. Nah, setiap anggota itu untuk mengocok arisan, seperti itu. Mungkin kalau kita panjang lebar lagi, lebih panjang lagi, nah selanjutnya ini adalah yang akan saya bahas itu smart book. Ini teknologi smart book. Selanjutnya, ini adalah berkaitan dengan best practice, ya. Ini adalah best practice di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan teknologi di menggunakan inovasi kurikulum di teknologi pendidikan. Smart book. Nah, di smart book ini juga ada, Bu, ya, capaian perkembangannya apa aja. Nah, kebetulan pada smart book ini adalah indikatornya adalah siswa memahami warna, angka, dan tanaman. Mungkin lain kali bisa kita bahas lagi nanti bagaimana isi dari smart book tersebut. Itu bahan dan alatnya adalah gunting, spidol, kardus, HVS, lem, dan benang. Ini ada tahapan pembuatannya nih juga. Maaf, saya belum bisa men-share secara dalam. Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua ya tentang apa tuh namanya yang dimaksud capaian perkembangan dan teknologinya. Jadi seperti ini, seperti yang saya gambarkan tentang arisan bilangan dan smart book. Ini juga masuk dalam best practice, maksudnya apa yang telah kita lakukan dalam membuat teknologi di dunia ilmu pengetahuan, seperti dalam Merdeka Belajar, maksudnya seperti ini. Selanjutnya, Mbak Cynthia. Nah, ini ada tim, yaitu mengenal angka. Nah, yang tidak kalah ketinggalan, Bu, ya. Selain kita mengolah teknologi secara manual, ini mungkin ada beberapa pembelajaran juga yang tadi saya bilang kan,
kita bisa memanfaatkan YouTube dengan semaksimal mungkin gitu. Apabila kita ingin memahami ilmu-ilmu dalam bidang apa tuh aplikasi-aplikasi atau platform-platform media dan digital, memanfaatkan HP semaksimal mungkin ataupun media-media sosial untuk mempelajari memecahkan masalah di kelas kita. Ini saya ambil dari YouTube cara cepat perkenalan 1 sampai 10. Jadi ketika anak-anak sudah mulai bosan di kelas ya dengan metode ceramah kita, kita bisa menggunakan menggunakan media tersebut sebagai sumber pembelajaran kita di kelas. Jadi ada beberapa teman saya yang telah menggunakan Gepetto untuk bagaimana cara agar anak-anak mudah menghafal perkalian. Nilai kelon lagu-lagu gitu kan. Juga ada teknik-teknik khusus menggunakan kalam-kalam atau kartun untuk memudahkan dia menghafal perkalian. Nah, kalau di PAUD itu sebetulnya juga ada perkalian tapi dengan teknik yang lain gitu. Misalnya teknik melompat 2, cara melompat 3, itu kan sebetulnya hampir sama ya, tapi kita tidak menyebutnya perkalian, tapi perlompatan gitu, seperti itu. Selanjutnya Mbak Cynthia. Atau mungkin sudah ada pertanyaan di chat yang ingin bertanya? Belum acara kita tutup. Tanya nggak Mbak Cynthia kira-kira? Ini kenapa pada ini ya ada nomor HP? Serius, itu jawaban dari Pak Amar. Sebenarnya ada akar Pak Amar. Tumben sekali beliau. Karena apa ya? Maaf Bu, yang mengisi nomor HP lebih baik dihapus aja. Ini tidak kita kenal. Ini silakan isi nomor WhatsApp-nya masing-masing di chat. Ini jangan dia mohon dihapus. Ini kita juga nggak kenal siapa adminnya. Karena tidak ada namanya. Ini hanya tulisan admin. Ini bukan dari Zoom kita. Maksudnya bukan dari anggota dari Komet Banten. Ini entah siapa ini yang menyuruh nomor WhatsApp. Mohon segera dihapus bagi yang nulis ya. Khawatir itu dapat digunakan untuk hal-hal yang lain di chat Zoom. Uniknya tidak pernah meminta dan ada ini chat nomor Zoom. Menulis nomor HP di Zoom itu tidak pernah ada. Tidak pernah kita lakukan. Biasanya teman-teman saya semua yang ada di Zoom. Teman-teman juga dapat tahu kan nomor saya semua ya. Ini tidak perlu menuliskan nomor HP di chat Zoom gitu. Dan itu juga semua grup isinya sama kalau ada sayanya Bu, tenang aja Bu. Ya Bu, yang minta kebetulan bukan kita. Jadi dia itu sengaja itu namanya admin di nama di itunya gitu. Padahal dia bukan dari salah satu anggota Komet Banten. Jadi mohon dihapus segera. Bagi yang telah mencantumkan nomor HP-nya di chat Zoom. Ataupun memasukkan, apabila di chat Zoom Ibu menemukan, silakan masuk grup WA. Itu juga tidak ada dari kita, Bu ya. Dari kita itu hanya mengisi link dari Pak Aldi. Itu ada tulisannya Pak Aldi. Ada kan ya di partisipan itu ada namanya. Ada nama-nama dari host-nya kan. Seperti Bu Pak Aldi, Mbak Cynthia, gitu kan. Bu Junior Ali, ketuanya di sini. Jadi, apabila di luar dari nama-nama host itu berarti bukan admin atau bukan dari Komet Banten. Mohon maaf ya apabila ada penyusup yang masuk ke dalam Zoom kita. Baik, selanjutnya Mbak Cynthia. Ya ini ya maaf dulu sebentar tentang instrumen tentang teknologi. Nah ini juga kita pernah membahas ya di yang tadi Mbak Cynthia, yang tadi sebelumnya. Iya, ini paling baik. Mungkin. Oh, di ya. Siapa ya? Mohon Mbak Cynthia di mute nih suara siapa ya? Nah, di Komet Banten juga pernah ada Bu ya tentang instrumen iptek, yaitu bahwa di sini dijelaskan
bahwa kita itu jadi guru itu jangan kudet. Jadi guru jangan kudet, artinya kudet itu adalah kurang update gitu. Jadi kita sini dibahas ya bagaimana supaya kita tuh jangan kudet. Jadi diutamakan adalah kita selalu update itu sebagai seorang guru. Dibahas sedikit-sedikit bagaimana seorang guru itu seperti kita saat ini gitu kan. Ini pernah sudah dibahas beberapa tahun yang lalu, tapi saya mencoba ingatkan lagi ketika kita memasuki kurikulum Merdeka, diupayakan agar guru-guru itu tidak kudet, tidak kurang update, tapi kita selalu bisa update. Dan kita bisa menggunakan teknologi yang tadi telah saya sebutkan, ya, memanfaatkan teknologi yang ada yang kita bisa gitu. Kita bisa dengan Google ya, cukup kita Google kita manfaatin dengan secara baiknya, kita sering-sering baca, kita sering-sering apa aja mau kita baca itu pasti ada Bu di Google dan di YouTube seperti itu. Jadi agar kita terus update terus seperti itu. Jadi bukan berarti dengan teknologi canggih kita guru itu harus bisa menggunakan teknologi secanggih mungkin. Memang sih kalau bisa kita bisa menggunakan, tapi kalau memang kita tidak bisa, kita bisa mengupayakan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, ini ada nih di mana anak-anak kurang minatnya terhadap puisi. Ini Pak Panji membuat puisi 4 dimensi nih dari komik juga. Ini selanjutnya nih oleh Bu Anita nih, Anita Royani nih, tentang bunga bahasa seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak dapat lancar berbahasa dengan baik dibuat bunga-bunga gitu kan. Yang pertama adalah huruf vokal, yang belakangnya adalah huruf konsonan. Nah, ada alat permainan edukatif ini juga sama nih. Kita menggunakan media yang ada, menggunakan teknologi secara manual. Seperti saya Bu ya, di sini saya termasuk dalam media pembelajaran manual tahun lalu. Selanjutnya Bu Cynthia. Nah, ini dia Bu, beberapa Ibu bisa lihat di ini kan, bisa lihat di YouTube. Ketika Ibu ingin update, Ibu ingin belajar tentang media digital, Ibu ingin belajar media manual, itu semuanya ada Bu di YouTube. Ibu ingin belajar coding, terus bagaimana teknik guru yang baik belajar di kelas. Teknik belajar guru di kelas disebut dengan micro teaching. Jadi silakan Ibu buka sebanyak-banyaknya tentang micro teaching, baik micro teaching terbaik, baik micro teaching yang juara 1, yang juara 2, juara 3 gitu kan. Jadi untuk menambah pengalaman guru kepada Merdeka